Nah, ini aku membuat rumah buat Fanny nih. Rumah kue, ini bawahnya coklat ini. Coklat. Nah, ini atapnya nih. Ini krimnya nih. Sekarang tinggal ngasih stroberi, stroberi, stroberi. Nah, selesai. Beb, sini. Apa? Nih, aku punya kejutan buat kamu. Kejutan apa? Nih, lihat, lihat, lihat. Hah? Apa ini? Oh, kawaii world. Ayo. Rumah. Rumah? Rumah kue. Iya. Wah, ini lucu banget. Makasih, aku suka ini, gemes. Oke, oke, oke. Aku mau coba cek isinya. Isinya kue? Iya dong. Kok banyak? Iya, biar kamu bisa makan kue setiap hari selama setahun. Nyom 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 nyom. Iya, iya, iya. Ya, aku emang suka kue sih, tapi enggak sebanyak ini juga ya. Aduh, tapi makasih, aku suka. Aku jadi punya ide nih gara-gara rumah kuemu ini ya. Jadi guys, gimana misalnya aku kasih Andre rumah kue juga? Kamu setuju enggak? Mau. Mau, oke, aku bakal buatin kamu yang lebih megah. Jadi Andre, aku bakal buatin dasarnya dulu. Ini ceritanya mungkin apa ya? Krimnya mungkin ya. Ini mungkin krimnya ya. Bentar, aku buatin kotak. Kotak. Ini cuacanya hujan, mungkin kuemu akan terasa sedikit basah-basah gitu ya, Andre. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Hah, ku bangun di belakangnya orang jualan, Andre. Biar mereka sekalian jualan kue juga ya. Nanti dimakan. Enggak ada yang makan kuemu, tenang. Nah, udah selesai nih ya bagian bawahnya. Sekarang aku mau dekor-dekor, Andre. Kamu kuenya tinggi atau pendek? Tinggi dong. Oh, tinggi ya. Oke, oke. Ku buat kamu segini mungkin ya. Oke, oke. Kita satukan. Enggak apa-apa, Andre, walaupun hujan, gelap-gelap, yang penting aku tetap bisa buatin kamu kue. Nanti asin-asin kueku. Kuenya asin. Kena air hujan. Oh iya. Oke, sekarang aku bakal isi ini, Andre. Jadi ceritanya, yang coklat tua itu dark chocolate. Terus coklat-coklat muda ini tuh coklat susu. Yeay. Jadi lapar ya, Andre, ngomongin kue-kue begini. Iya, aduh, ayo beli kue yuk. Iya, nanti habis ini kita beli kue beneran ya, bukan di Kawaii World. Bentar, di sebelah sini. Ini buat jendela. Kamu mau jendela kan? Ah, gak mau. Eh, jangan gitu, gelap loh nanti. Nah, sekarang jendela sebelah sini. Oh, gak mau jendela. Tenang, itu jendelanya dari permen. Bisa dimakan? Iya, semuanya bisa dimakan. Yes. Yes, oke, aku salfok sampai salah bangun nih, Lundre. Aduh. Jendelanya itu nanti ku kasih warna putih, cocok nih. Dari atas begini, Andre. Oke, ini supaya tidak kebanjiran ya rumah kue kamu. Ku tutup dulu kayak gini. Srat, 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 srat. Ini mungkin belum kelihatan kayak kue ya, Andre. Ya, nggak apa-apa. Masih apa ya? Adonannya. Oh, ngasih adonan. Iya, adonan. Belum ada krim-krimnya. Oh, mungkin lantainya krim ya. Mungkin. Tuh, Andre, jendela, putih-putih, permen susu, vanila. Ini bolong-bolong gitu jendelanya. Iya, tenang-tenang, semua di sini bisa kau makan. Enak. Mau. Kamu makan rumahmu sendiri? Mau. Yalah. Langsung gendut ya. Oke, adonan sudah selesai. Sekarang ini baru krimnya, Andre. Nih, seperti ini. Kamu krimnya banyak atau dikit aja? Tinggi dong. Oh, krimnya banyak. Oke. Gimana ya cara buatnya? Itu stroberinya, Andre. Dan ini bukan tangga ya. Itu krim yang jatuh-jatuh meluber-luber begitu. Aku mau di bawahnya. Oh, jadi bisa langsung gitu ya. Wow, sampai headphone-ku jatuh loh. Luar biasa. Pasangin dong. Aku lagi sibuk bangun nih. Wow. Oke, thank you. Jadi Andre, untuk krimnya, aku tuh nggak bakal pasangnya rapi-rapi begitu ya. Karena krim tuh biasanya nggak rapi, berantakan begitu ya. Tempatnya random gitu ya nggak sih? Iya benar. Iya benar lah. Jadi ya aku bakal pasang suka-suka aku ya. Oke. Abstrak. Tempatnya abstrak. Apa yang penting enak. Oh iya betul, yang penting rasa guys ya. Yang penting rasa.
Sebelah sini, aha, taruh sebelah situ. Oh, wow, udah gak hujan, Dre. Yes. Yes. Kuemu sudah kering, yes. Yes, kueku kering, siap yes. Dimakan. Bisa nom, dimakan. Nom, nom, nom. Sabar, sabar, belum jadi, oh, belum jadi. Kamu tadi bilang kuenya mau tinggi ya? Iya dong. Mau satu tingkat atau dua tingkat? Dua. Dua tingkat, jadi ini menurut kamu kurang ya? Kurang. Wah, Andre minta dua tingkat guys, oke, oke, oke. Tapi ini dari jauh sudah lumayan mirip sama kue nggak, Andre? Iya, mirip kue sih. Iya, mirip kue ya? Iya. Ya, semakin lama semakin mirip dengan kue guys. Oke, oke. Asalkan Andre suka, aku sih suka ya guys. Nah, karena Andre minta dua tingkat, jadi ya aku bakal tambahin di sebelah sini. Kita coba pasang dulu ini, Dre. Pinggirannya dark coklat. Oh, dark coklat. Aduh, yeah. Ngiler. Ngiler. Ngiler, aduh. Jangan ngiler dulu. Ini belum selesai, Dre ya. Nih, aku pasangin kayak gini. Ini caranya sama sih ya kayak yang tingkat 1. Mirip-mirip. Oh, ini dibolongin, Dre. Aku bolongin ya. Oke, oke, oke. Supaya kamu nanti tuh dari bawah bisa naik ceritanya. Wah. Iya, kalau enggak nanti gimana caranya kamu tuh ke lantai 2. Aduh, bener banget. Betul, begitu. Oke, sepertinya udah oke. Skui, kita pasang-pasang dulu ininya, fondasinya guys. Supaya kuenya Andre tuh tidak letoy. Tidak jatuh-jatuh, ya enggak? Betul lah, nanti ini. Diambil sama yang jualan di depan. Oh iya, dicuri sama yang jualan, dicuri sama orang-orang itu ya? Iya. Atau mungkin kuemu bakal dimakan sama domba-domba itu? Oh. Atau sapi-sapi itu? Waduh, wah. Berani-beraninya mereka ya. Kamu mau jendela di atas? Aku enggak mau. Jangan gitu lah, nanti gelap loh rumahmu macam mana nih. Tapi tuh Mbak Andre, biasanya kamu tuh suka banget loh sama jendela. Kenapa kok saat aku buat rumah kue, kamu minta gak pakai jendela? Soalnya kue. Ya kamu harus suka, kalau kamu tidak suka aku bakal ngambek sama kamu satu minggu. Oh tidak, mata istriku pasti suka dong. Nah sekarang kita tutup ini Andre, atapnya. Siap. Ih kamu seneng gak sih, bentar lagi rumahmu jadi loh. Iya duh. Andre, dari jauh seperti ini, Andre. Wah. Kayaknya ada yang kurang ya, kurang. Kurang krim ya mungkin di atasnya ya. Kalau begini doang ya. Kayak kue-kue botak ya. Kue-kue botak. Ya, bentar. Kurapi-rapiin dulu ini guys krimnya, Andre. Aku kasih seperti ini biar semakin realistis ini krimnya. Realistis. Iya dong. Tuh. Walaupun random harus estetik. Iya, bener lah. Nah ini Andre, supaya nggak diejek kue botak. Ku tambahin krim nih ya. Nih. Siap. Caranya sama sih. Aku mau krimnya yang tinggi. Yang tinggi? Iyalah. Oh, oke. Okay. Andre request krimnya tinggi. Baiklah. Bisa kuturutin, bisa. Oke. Ya, kamu suka banget ya Andre sama krim? Suka lah. Nah sekarang tinggal kita kasih gini guys. Tuh ceritanya kayak krimnya tuh jatuh-jatuh, Andre. Ya gak sih? Aduh mau tak makan langsung. Jangan, belum selesai ini. Nah Andre, dari jauh seperti ini, bagus gak? Bagus, tapi ada yang kurang. Apa? Kurang stroberi. Oh stroberi, santai, bisa aku buatin. Nih, mungkin ku pasangin stroberi raksasa di toppingnya gitu ya? Iya. Ide bagus, oke tenang. Ku buatin kamu stroberi terenak yang pernah kau makan. Dari Kawaii World. Asli dari Kawaii World ya? Asli dari Kawaii World. Rasanya, rasanya gak ada rasanya. Gak ada rasanya. Iya, ini layar HP ku ini, coba kau makan. Gak bisa, tapi udah selesai nih Dre. Keren banget. Gimana? Kayak cake beneran? Iya. Oh, aku juga jadi lapar sih liatnya ya. Iya, ayo keluar ya abis ini. Ayo. Buat ranjangnya, aku pasang ini. Aku punya boneka. Boneka aku kok nyempil? Jangan nyempil di kasur dong. Nah, Nindre. Tuh, gemes gak? Fanta? Iya. Oh iya, Fanta guys. Ada Fanta di sini. Sekarang aku bakal kasih tanaman guys di sebelah sini. Cakep. Ada ruang tamu, cakep. Ya kayaknya ini gak bisa banyak-banyak sih, tapi guys pasangnya ya. Udah selesai, saatnya kita tur rumah kue Andre. Ya dari jauh seperti ini, cakep. Cakep. Cakep.
Cakep banget. Iya, bikin lapar. Oh, lapar banget sudahan, ya ampun. Iya, dari luar sih cute ya guys. Cute, menurutku sih cute ya. Kalian harus bilang cute guys, karena ini susah buatnya. Oke, kita langsung aja lihat bagian dalam. Seperti ini guys, ada karpet, ada buah-buah, piano, dan tanaman. Tanamannya bisa dimakan? Bisa, makan aja. Wah. Tapi ada kamar tidur kok, ya tenang. Tempatnya sempit banget sih guys, jadi aku gak bisa buat toilet sama dapur. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Iya, rumahnya kan mau kau makan, buat apa toilet sama dapur? Nah itu, nah betul, apa-apa. Betul, buat apa guys? Tak usah. Karena seisi rumah ini tuh mau dimakan sama Andre ya. Nom. Makan. Om nom. Tapi kamu suka gak Andre sama kadonya? Suka banget. Aduh, estetik banget ya ampun. Nah itu dia guys, rumah kue buatan kita. Gimana Andre, kamu suka gak sama rumah kuenya? Suka banget, lapar. Suka, lapar. Iya, habis ini kita beli kue ya, sabar. Tapi guys, kakak suka dengan video kita kali ini, jangan lupa klik tombol like, di share dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye-bye.